Bye guys, bye bye. Eh, nggak jadi deh. Nah, jadi kita langsung ke town hall ya, karena udah Palu-nya udah penuh juga. Jadi kita langsung gas saja ke town hall. Hai hai guys, welcome back to my channel. Balik lagi bersama gue Bang Duls. Oke, di kali ini kita akan mencoba lagi untuk nge-review Manor lewat Turbulen. Jadi berdoa aja semoga di sini waktunya tepat dan gak banyak gangguan. Jadi di sini gue mau nge-Turbulen lagi nyari door plate ya. Kalau gue bisa buat konten begini ya gue buat. Kalau nggak bisa ya nggak usah kita tutor. Jadi kita langsung ke Turbulen ya. Seperti kemarin kita Turbulen cuma butuh sekali pergi aja udah full langsung value-nya untuk nilai malingnya. Kita turun di mana ini anjay. Jangan bilang turunnya di tengah-tengah kota. Beneran di tengah kota dong. Jadi di sini gue bakal ngambil yang sebelah-sebelah sini aja ya. Gue nggak tahu kenapa gue diturunin tengah kota. Biasanya gue turunin di anu. Jadi kita langsung ambil. Aduh. Aduh. Sakit loh. Aduh. Jadi kalian bisa lihat, waduh, ada perangkapnya nggak tuh? Tuh, ada perangkapnya lagi. Lari deh. Jadi begini rumahnya. Dan kita tembak-tembak dulu ya. Dar. Dar. Kok nggak meledak ya? Tebel ternyata guys. Nggak ada perangkapnya. Oke. Ini banyak lemari di luar, jadi kita ngambil yang lemari di luar aja ya. Boleh fiberglass, boleh foil, boleh. Nggak usah gin. Kayu anjay. Nggak usah. Batu nggak usah. Boleh. Oke, kita naik ke lantai duanya. Oh iya, banyak ternyata guys. Jadi kita nggak perlu repot-repot masuk ke ininya aja, ke vaultnya. Nggak perlu repot-repot ya, sekali lagi gue bilang. Hemsit boleh. Anjay, lupa gue. Itu pintunya nggak ada. Ini apa isinya? Ada jebakan nggak? Nggak ada. Oh, banyak lemarinya guys. Dan lemarinya kok nggak ditaruh di dalam sih? Nggak ada isi anjay. Oke, kita naik. Kosong. Kosong ya. Aman, kosong. Jadi kita langsung turun. Langsung kita ambil door plate-nya. Oke, kita langsung pamer ke camp. Biasa kan kita pamer ke camp. Zak 21. Kita cek dulu. Zak 21. Alexis, kita masuk di camp Alexis, guys. Jadi kita masuk di camp Alexis. It's okay. Sebelum itu kita taruh dulu, biasakan budidayakan, kalau maling kalian simpen. Jadi nggak kerepotan nantinya. Kita ke sini ya. Pasti ada juga. Oh, nggak ada. Bumin nggak ada. Ini gue lewat sini dah. Ini banyak juga nih. Kok nggak bisa ditembus? Oh, ini dia. Nah, ini juga banyak sudah dia taruh di sini. Gue berterima kasih buat kalian-kalian yang suka naruh lemari di sini, karena gue lebih nyari ke door plate-nya ya. Rumahnya seperti ini sih, simple. Bumbu nggak perlu. Nggak perlu. Gak usah gin. Gak perlu. Boleh deh. Gak perlu. Ada isi guys. Castor seed. Oke, okay. Ini ada isi juga. Jadi kita harus lewat jendela. Wah, meledak gak tuh. 10, 11. Hancur. Gak ada isi ya. Nggak ada isi guys. Kita juga di sini masih belum ketahuan.
kayaknya Big Brothernya mereka nggak aktif guys, jadi wih tebal kali ini asli, nggak ada aman. Dalam sini apa nih ya? Oh nggak ada apa-apa anjir. Oh cuma itu. Oh anjay, gue kagak lihat guys. Ya meledak meledak aja. Ini apa lagi nih? Gak ada isi. Oh gak ada isi. Oke, kita cari ininya, door plate-nya. Oke, kalian bisa lihat ya, rumahnya bentuknya seperti itu. Dan kita share dulu. Oke, kita lari ke bawah apa ke atas ya? Ke bawah aja ya. Manor 14 tuh. Ada manor 14. Manor 14. Aduh. Banyak banget sih yang jaga gini. Eh, enggak ada juga dong. Lu ngapain ikut-ikut Bambang? Kita cek kunci ini buat apa dia? Gak usah, gak butuh. Ini rumahnya kayak apa nih? Cuma tingkat begitu aja ya. Coba kita masuk. Pasti kosong isinya. Ini dia lebih ngutamain ke vault ya. Yang kayak gini yang agak ribet nih. Anjay, deket banget tuh. Tuh kan dia masangnya cuma sedikit dong. Eh, jangan tembus lah. Ya, tembus. Oke, kita hancurin. Ambil, gue butuh. Valuenya cepet banget mau penuh anjay, baru sekali gue masuk. Ini ambil. Ini jelas ambil lah. Oh, ada di sini. Banyak dia nih lemari di sini. Kurang 2 lemarinya, guys. Ayo kita cari. Gue seneng ngancur-ngancurin sih sebenarnya. Pupuk ee. Oke. Aduh. Kosong ya. Mau enggak mau kita harus lari ke ininya ya. Apa itu namanya? Kosong. Ini apa nih? Mau enggak mau kita harus lari ke vaultnya ya buat nyari 2 kotak. Oke. Ini apa ini lagi? Wah, dia ngasih dong. Ya elah, dia ngasih pasrah kayak gini nih. Ini nih. Eh, lari deh, guys. Kita kan cuma ngancurin aja tujuannya. Karena nanti penuh, kita nggak bisa maling ke yang lain, jadi ya udah. Oke, aman. Oke, kita ambil door plate-nya punya siapa nih? ABD. ABD, kita pastikan lagi ya. ABD. Cewek dong. Tuh kan Alexis kan. Wah, Thailand sepertinya, guys. ABD, kita masuk di camp Alexis. It's okay, Alexis. Oke, kita turun ke bawah. 10, 13, 13, 11. Sebenarnya kalau gue mau lari bisa aja sih, karena sudah berapa menit ini gue lolos terus. Enggak ada yang datangin ya. Tapi kita kan mau review manor tujuannya, guys. Ini dulu. Aduh. Aduh. Loh. Ketutup enggak tuh? Baru mau masuk anjay, kita keluar lagi.
Ya elah, ya udahlah, udah terlanjur. Ini aja. Hana, wah, nomor 13. Oke. Begini ya, ternyata rumahnya. Waduh, fucek girl anjay. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9. Wah, gue aja gak bisa sebanyak itu. Kok pakai ini sih? Pakai inilah. Gak ada isi, berarti dia lebih ke vault ya. Itu kan. Dia lebih ke vault, guys. Oke. Salah. Kita tunduk dari sini. Buat jaga-jaga. Tahu-tahu gue langsung keluar, langsung disambut ya kan? Yah, dia nggak ngasih ini lagi. Aduh, nggak ada tantangannya nih kalau kayak gini nih. Nggak seru nih. Kayu anjay, kayu anjay, batu anjay, boxwood. Udah, kita ambil ini aja karena udah mau penuh tuh, jadi kita ngambil itu aja. Oke. Oh enggak, gue kira masih ditungguin. Ternyata kagak. Oke. Kita maling deadshot. Oke. Kita lanjut. Gue ditungguin. Sini dulu ya. Begini ya, simpel, kotak, nggak banyak cincong. Simpel banget asli. Jangan lewat pintu. Ya, valuenya penuh guys. Valuenya penuh dong. Nggak bisa ngambil lagi kita. Kita cuma bisa blokin aja. Cuma kita nggak bisa ngambil. Dikumpul di sini semua nggak tuh. Jadi mungkin gue kalau turbulen, gue kasih ketika gue lari, gue ngelewat di anu ya, helikopternya Tonhal ya, biar ada perlawanan ya. Jadi nggak monoton. Ini kan sebenarnya kalau gue lari bisa nih. Kita coba ya. Bye bye guys, bye bye. Nggak jadi deh. Nah, jadi kita langsung ke Tonhal ya, karena udah valuenya udah penuh juga. Jadi kita langsung gas aja ke Tonhal. Memang sebenarnya kalau maling di pagi hari ini enak guys, sambil ngopi, sambil ngerokok, sambil makan roti. Habis itu kita maling anjay. Apa lo? Ayo. Kita persiapkan GL. Kita tes GL dulu. Banyak menor gede dia ya. Kita langsung ngincar helinya ya. Helinya sebelah mana sih? Oh, sebelah sana. Oh, ini ada nih. Escort lah. Oke, langsung kita standby. Ada lagi dia. Escort lagi lah. Ayo, sini, sini. 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 Dia pasti trik. Ada maling, woi. Woi, ada maling, langsung pergi enggak tuh? Enggak ada akhlak. Ayo, sini, sini kalian. Mana?
kok nggak ada anjay. Ya udahlah, nggak datang dia. Ya udahlah, kita pergi aja karena mereka nggak datang. Jadi begitulah untuk turbulen di camp Alexis ya. Dan mungkin itu aja untuk video kali ini. Untuk kalian, jangan lupa bersyukur, jangan lupa untuk bahagia. And see you in next video.